Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan membahas bagaimana cara mengatasi lupa kata sandi di akun Indodax. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang ingin melakukan investasi untuk akun yang sebelumnya sudah kalian miliki di akun Indodax-nya, namun sekarang terkendala dengan lupa kata sandi untuk akun yang lama. Jadi untuk cara mengatasinya, silakan kalian bisa masuk terlebih dahulu menggunakan aplikasi ataupun browser di website situs resmi Indodax-nya. Selanjutnya kalian bisa masuk ke menu profil atau akun di pojok kanan bawah seperti ini. Nah, di atas kita melihat menu masuk dan daftar, kalian bisa langsung klik saja seperti ini. Kemudian masukkan alamat email terlebih dahulu. Ya, kita input alamat emailnya. Selanjutnya pilih ke lupa password di pojok kanan atas ya, di bagian sini. Teman-teman tinggal pilih saja lupa password. Masukkan email kembali. Ya, kita input alamat email yang lama ya, yang kalian gunakan. Ya, kita klik seperti ini. Kemudian klik langsung ke reset password di bawah. Ya, memuat data Anda, forgot password sukses, email reset password sudah dikirim. Silakan periksa email Anda. Nah, di sini email sudah terkirim ya, kita cek langsung. Oke, lupa password Indodax di sini sudah terkirim, tepatnya jam 2 lebih 22 menit. Kita langsung klik saja di halaman ini, kalian melihat link aktif ya, kalian bisa langsung klik saja ke linknya. Kemudian buka menggunakan Google Chrome atau menggunakan peramban. Di sini saya menggunakan Google Chrome saja. Ya, tunggu terlebih dahulu. Oke, sampai di halaman ini, selanjutnya silakan teman-teman tinggal input saja password baru, kemudian ulangi password baru ya. Ini disesuaikan, kalian bisa mengkombinasi menggunakan password apapun yang ingin teman-teman gunakan. Ada baiknya kalian gunakan kombinasi menggunakan huruf kecil, huruf besar, kemudian angka dan simbol. Oke, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu membuat password di akun Indodax-nya. Ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan kombinasi huruf kecil, kemudian huruf besar, angka dan simbol ya. Untuk simbol kalian bisa menggunakan tanda tanya ataupun tanda seru, silakan. Nah, di sini selanjutnya klik langsung ke ganti password di bawah. Oke, kekuatan password sudah kuat. Ya, checking Indodax sudah masuk browser before accessing indodax.com. Kita sudah berhasil mereset dari password aplikasi Indodax-nya atau akun Indodax yang lama. Nah, kita akan langsung coba login ya. Kita masukkan alamat email terdaftar, kemudian masukkan password yang sudah teman-teman input saat pergantian password barunya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke akunnya. Ya, nama pengguna sudah tersalin di sini. Akun Anda dalam keadaan terkunci, Anda bisa melakukan unlock akun dengan memverifikasi dengan nomor HP Anda. Kami akan mengirimkan SMS PIN verifikasi untuk melanjutkan, silakan klik kirim SMS. Ya, jadi sampai di halaman ini, sebenarnya akun kalian sudah kembali ya, artinya di sini. Jika kalian masih menggunakan nomor ponsel yang lama, kalian tinggal pilih saja ke kirim kode OTP, kemudian masukkan nomor yang masuk ke nomor ponsel kalian, selanjutnya langsung klik ke unlock akun saja. Ya, buat teman-teman yang memang sekarang nomornya sudah tidak aktif juga seperti saya, mungkin di video selanjutnya saya akan membahas kembali, meneruskan dari video ini untuk cara melakukan pergantian nomor telepon yang sudah tidak aktif atau membuka dari kunci akun di aplikasi Indodax-nya. Ya, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti dulu untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Buat teman-teman silakan ditunggu saja, atau kalian jika masih memiliki pertanyaan yang belum kalian pahami tentang akun Indodax, silakan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.